Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya, teman-teman. Doa saya hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin. Dan sing terakhir, sing isi akeh utangi, mandar muka utangi ndang lunas. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya teman-teman. Jadi setelah sekian lama nggak upload nih, saya buat video dulu ya teman-teman. Jadi ini ya mungkin kalau saya bilang review juga udah banyak ya review lebih baik. Ini tapi ini juga bagian dari rental teman-teman ya. Jadi beberapa minggu ini, di minggu ini saya ada dapat rentalan Pajero Sport. Nah, ini ada Pajero Sport 2 biji yang berangkat. 2 unit yang dari saya dan Omnia, ada 2. Ini yang Ultimate 4x4 Dakar tahun 2022 dan ini Dakar 4x4 tahun 2018. Nah, ini ya teman-teman ya. Sama-sama Dakar, tapi yang ini Ultimate. Dan tahunnya lebih muda. Tadi ceritanya ini kita mestinya bareng-bareng, tapi ternyata si yang 2018 ini tadi akinya kena. Jadi tadi akhirnya untung ada spare ya. Ini tadi pakai punya Innova ini. Ada spare di rumah. Langsung kalau nggak ada spare tadi karena udah kata pagi nunggu bengkel buka, nunggu toko buka dan jauh dan apa akhirnya bisa resiko mobil dikembalikan balik kanan ya hilang 3,5 juta. Karena yang Dakar ya. Ya teman-teman, jadi ini teman-teman lihat sekilas ya. Ini ada beberapa Pajero ya. Di sini ada Pajero ini yang Dakar 2018, yang ini 2022, yang ini GLX ya. Yang GLX baru ini 2023 ini. Terus di situ ada Triton baru. Terus di situ ada Hilux, di situ ada Hilux 2 biji dan selanjutnya juga Pajero. Ini yang kita bawa aja ya, yang kita ceritain ya. Ini yang 2018. Secara ini ya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip sama yang 2022, cuman karena ini versi yang bukan Ultimate, jadi dia masih pakai analog ya. Masih belum digital. Speedonya bukan LCD. Terus ini unik, ada rental di pintunya disiapin Aqua ya, teman-teman. Disiapin Aqua semua. Ini kebetulan tadi dari di IKN habis hujan. Baru hujan tadi malam. Jadi kotor. Kan kita di hutan nih, lihat nih. Ini kalau malam ini jadi parkir alat berat semua di sini. Ya teman-teman. Ini dia, ini mesinnya kodenya yang udah 4N15 ya, bukan yang 4D56. Jadi ini kodenya 4N15. Mesin baru yang 2400cc. Nah, kalau yang punya saya, yang saya bawa ini teman-teman. Nah, ini yang punya saya, lihat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pajero. Nah, ini teman-teman ya. Ini dia 4x4-nya udah pakai shift knob ya. 2H, 4H, ini 4H yang apa differential. Oke, teman-teman. Terus mobil ini kan kalau yang ini kan yang 2018 nih, dia lampunya beda nih depannya. Nah, kalau yang Dakar itu dia depannya ada sensor-sensornya ini. Ada sensor ya, sensor-sensornya sudah ada lengkap nih. Samping-sampingnya ada sensornya. Ini sensor depan. Terus ada kamera 360-nya ya. Ini ada kamera 360-nya. Kalau yang IO sama juga, ini ada 360-nya juga. Kalau yang GLX kan nggak ada tuh. GLX sana nggak ada. Nggak ada sensor-sensornya. Gitu. Terus ada juga washer lamp. Nah, washer lamp-nya ada nih. Washer lamp. Terus. Nah, ini dia.
ini yang saya punya, saya yang saya bawa ya. Nah, kalau yang ini nih kan dia posisinya kan sudah digital kan. Digital. Kalau yang ini belum. Ini masih analog. Masih pakai jarum. Oke, mungkin dulu teman-teman singkat aja videonya. Ini pembukaan lah setelah lama nggak buat vlog ya. Ini sekarang kita di IKN di proyek. Nah, ini sudah ada alat beratnya terparkir semua. Nanti saya kasih videonya waktu pas dia pada parkir. Asik sih, gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sore hari kalau misalnya unitnya lagi pulang semua. Udah pada selesai kerja. Ini lagi antri masuk parkir. Yeah, but I'll give it.